Hidup di bawah rezim diktator seperti Kim Jong-un membuat warga Korea Utara tersiksa. Oleh karena itu, banyak di antara mereka mencoba kabur dari cengkeraman otoriter. Sebagian ada yang berhasil. Namun tak sedikit juga yang menemui kegagalan dan harus bersiap menerima hukuman atas perbuatannya. Grace Yu merupakan salah satu pembelot Korea Utara yang berhasil kabur dari negaranya. Namun, upayanya melarikan diri tidak hanya dilakukan sekali, tetapi tiga kali. Jo menceritakan pengalaman pertamanya kabur dari Korea Utara. Dia melakukannya saat masih berusia 7 tahun. Saat itu dia dan keluarganya harus berjalan sejauh ratusan kilometer untuk terbebas dari Korut. Mereka berjalan selama 4 hari 3 malam di jalan tak beraspal dan melintasi banyak gunung sampai kami tiba di Sungai Kumen. Sungai tersebut adalah salah satu batas yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Usaha pertamanya berbuah kegagalan. Dia pun harus menerima konsekuensi atas perbuatannya itu. Dia beserta ibu dan adik perempuannya tertangkap oleh pihak berwenang yang berjaga di negara tetangga. Sebenarnya bukan tanpa alasan dia dan keluarganya berencana kabur dari Korea Utara. Pasalnya, situasi di negara itu semakin memburuk saat jutaan rakyat Korea Utara menderita karena tidak mendapatkan cukup makanan. Ayahnya yang hendak menyeberangi perbatasan untuk membeli sekantong beras tertangkap oleh pihak berwenang hingga akhirnya dipukuli dan tewas dalam kereta yang hendak memboyongnya ke tahanan. Nasib serupa dialami oleh anggota keluarganya yang lain. Nenek dan dua adik laki-lakinya meninggal karena kelaparan. Sementara itu, kakak laki-lakinya pergi mencari makanan dan tak pernah kembali. Nasibnya pun tak jelas sampai sekarang. Dalam waktu singkat, hampir semua anggota keluarganya meninggal atau hilang. Jo dan keluarganya tinggal di sebuah desa di Provinsi Utara Hamgyong. Selama krisis kelaparan pada paruh kedua tahun 1990 silam, dia hanya bertahan hidup dengan mengandalkan makanan seperti buah liar, jangkrik hingga kulit pohon. Bahkan pernah suatu kali dia dan adiknya tidak makan selama 10 hari. Rambutnya yang hitam legam sampai menguning gara-gara kekurangan nutrisi. Suatu hari, neneknya menemukan 6 bayi tikus yang lahir di balik batu. Bersama ibu, neneknya pun merebus ke-6 bayi tikus itu. Karena sudah tak tahan, dia dan keluarga akhirnya melakukan upaya kabur kedua kali. Ibunya menyogok seorang penjaga perbatasan agar mereka bisa lolos. Namun sayang upaya mereka kembali menemui kegagalan. Untuk kali ketiga, tepatnya pada 2006 lalu dia dan keluarga akhirnya berhasil lolos dari Korut berkat seorang pendeta keturunan Amerika Korea membayar anggota Boibu atau polisi rahasia Korut sebesar $10,000 untuk menjamin kebebasan ketiganya. Joe beserta ibu dan adiknya kemudian menerima status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketiganya memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat pada 2008. Kini, sebagai pembelot Korut yang berhasil lolos, Joe hanya ingin berpesan kepada Presiden Amerika Donald Trump agar membantu rakyat Korut lain yang ingin membebaskan diri dari negaranya. For you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you.